Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Bisa dimulai ya? Oke, teman-teman, apakah kita akan langsung memulai atau menunggu teman-teman yang belum bergabung? Menunggu teman-teman. Kalau mau menunggu teman-teman yang belum bergabung, kita membuat kesepakatan ya. Menunggu 2 menit lagi kita mulai. Ketika 2 menit lagi ada teman-teman yang belum bergabung, kita langsung memulai pembelajaran ya. Oke. Teman-teman puasa tidak? Puasa. Puasa. Puasa sampai maghrib? Aman berapa, Pak? Insyaallah. Sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, silakan persiapkan buku tulis bahasa Arab dan buku bahasa Arab, buku paket bahasa Arab ya. Sudah siap semuanya bukunya? Sudah dipersiapkan? Alhamdulillah sudah banyak bergabung. Ada Violet, ada Medina, Nazifa, Rifana, ada Bizar, dan Lejuan. Masih ada banyak yang belum bergabung. Kita sesuai kesepakatan menunggu 2 menit lagi. Teman-teman, suaranya boleh semua ya. Suaranya boleh di semua nanti. Ada Nazifa sudah. Teman-teman, teman-teman di rumah terus apa pernah keluar jalan-jalan? Nggak pernah ya? Keluar. Iya, di rumah saja. Oke, teman-teman, sesuai kesepakatan, kita sudah sampai 2 menit menunggu teman-teman yang belum bergabung. Kita langsung mulai pembelajaran ya. Oke. Oke, kita mulai. Sudah siap semua? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kaifa halukunna jami'an? Masih ingat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inna bil khair. Lupa ya. Coba, ada yang masih ingat? Ahlan wa sahlan? Ahlan. Sabahul khair. Sabahun nur. Oke. Baiklah teman-teman, selamat datang di Sentra Bahasa Arab bersama Ibu Fida. Nah, teman-teman, karena teman-teman sudah menyiapkan buku bahasa Arab, ada yang masih ingat? Wah, ada Juno yang sudah bergabung. Ada yang masih ingat teman-teman pembelajaran yang sudah kita pelajari ada tentang apa saja? Ada macam-macam buah. Ada yang masih ingat macam-macam buah dengan bahasa Arab? Ada yang masih ingat? Kayaknya tahu deh, Bu. Ingat dengan lagunya? Dah. Ada yang masih ingat? Anggur itu inabun. Ada yang masih ingat? Pisang itu mauzun. Apel itu, coba kalau teman-teman ada yang masih lupa, silakan dibuka halaman 78. Sudah. Atau jika teman-teman memiliki buku tulis, boleh dibuka buku tulisnya ya, tentang buah-buahan. Coba dibuka. Anggur itu inabun, pisang itu mauzun. Apel itu buahun. Gak apa-apa, tidak perlu dimiliki. Kita bernyanyi bersama-sama. Semangka, titipun. Anggur itu inabun. Pisang itu mauzun. Apel itu buahun. Rumputukalun. Semangka, titipun. Nanas, anan,
Babaya itu adalah babaya. Bukan alpukado, mangga itu manja. Jawabatun karawilatun itu stroberi, semua itu kemana? Oke, baik teman-teman, coba Bu Fida mau bertanya, ada yang tahu bahasa Arabnya anggur apa? Inabun. Inabun. Yes. Alhamdulillah. Bahasa madza bilatil arabiyah? Nanas. Anas, ananasun. Ananasun. Oke, wal an madza bilatil arabiyah? Pepaya. 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 Oke. Sekarang Bu Fida tanya satu-satu. Bu Fida pengen mendengar suara nih, suaranya nih. Ada Violet, Violet. Alwatul Arabia, pisang apa? Pisang? Mau? Yun. Mau Zun. Oke. Enggak ngerti. Sekarang Revana. 8. 8. Iya, betul. Revana. Alwatul Arabia semangka. Bitihun, betul. Abizar, Bu Fida mau bertanya dengan Abizar. Alwatul Arabiyah, mangga. Semangga. Banget loh. Manja. 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 Nah, sekarang Bu Fida mau bertanya kepada Juan. Juan, mute-nya boleh diaktifkan dulu biar Bu Fida mendengar suaranya. Juan, ya, Alwatul Arabiyah, kurma. Biasanya kurma, kurma sering dikonsumsi untuk teman-teman yang berpuasa, biasanya banyak. Kamrun, kurma Alwatul Arabiyah apa? Kamrun. Kamrun, betul. Bu Fida, sekarang Bu Fida tanya Naufal. Naufal. Oke, Naufal. Alwatul Arabiyah, jambu. Jambu. Jawabatun. Jawabatun. Wal'an Medina. Alwatul Arabiyah, strawberry. Jawabatun. Karo. Karo ya. Betul. Medina. Karo. Karawilatun. Betul. Karawilatun. Wal'an Juno. Alwatul Arabiyah, jeruk. Burtukolun. Burtukolun. Nazifah. Ada Hamzah yang sudah bergabung. Hamzah. Nazifah. Alwatul Arabiyah. Apukat. Kadu. Oke, baik teman-teman, Bu Fida informasikan terlebih dahulu, jika nanti Zoom teman-teman terputus, nanti teman-teman boleh bergabung kembali ya. Oke, Bu Fida lanjut pembelajaran. Alhamdulillah kita sudah mereview atau mengulang kembali pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang buah-buahan teman-teman. Nah, kita lanjut pembelajaran hari ini, topik hari ini yang sudah pernah juga kita pelajari, yaitu tentang al-alwan. Mana al-alwan? Yaitu tentang macam-macam warna. Coba sekarang dibuka dulu bukunya halaman 87. 87, Bu. Iya, 87 ya. Baiklah. 87. Di halaman 87 yaitu tentang apa, coba dibaca. Sudah share screen di sini, coba dibaca.
Lady Mew dulu suaranya ya. Nanti kalau ada yang menjawab boleh diaktifkan lagi. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita belajar al-alwan. Al-alwan artinya macam-macam warna. Ada beberapa macam warna di halaman 87, yaitu ada, nah di sini Bu Fida, ada aswadun. Aswadun artinya hitam. Bu Fida ulangi lagi, aswadun artinya hitam. Hitam. Nah, iya betul. Yang kedua ada abyadun. Bu Fida ulangi lagi. Abyadun, al-makna putih. Abyadun artinya putih. Selanjutnya ada ahmarun. Ahmarun, al-makna merah. Nah, selanjutnya ada, ada apa setelah ahmarun teman-teman? Asfarun. Asfarun, asfarun. Mama anak Asfarun? Mama anak Asfarun? Hijau. Hijau. Oh, hijau. Hijau bahasa Arabnya hijau apa? Ahdarun. Kalau kuning ada yang tahu bahasa Arabnya kuning? Asfarun. Asfarun. Kalau coklat? Asmalun. Selanjutnya ada orange. Orange di sini bahasa Arabnya orange ada yang tahu? Asmalun. Bu Fida di sini tulis bahasa Arab Latinnya ya. Amaru rodiniu rodini. Coba. Ahmarun rodini. Niu, betul. Ungu, bahasa Arab ungu apa? Bu Fida tulis bahasa Arab Latin di sini. Ada bahasa banaf. Banaf sajiyun. Oke, taib teman-teman. Iftahi, dibuka halaman 88. Sudah? Nah, di halaman 88 teman-teman akan menemukan kosakata atau tulisan ma. Ma makna ma, ada yang masih ingat? Ma artinya ma atau madza, artinya madza apa atau ma a apa apa, betul. Coba ada yang masih ingat lagu lima zakana, ada yang masih ingat? Aku. Oke. Coba dinyanyikan dulu. Lima zakana apa? Apa bagai? Amma di depan. Waroat. Baro di belakang, wastia di tengah. Wadia putra, hia di putri, unaka di sana. Mingkolatun kusur, mingkolatun peta, dibangun bendera. Faslun gelap. Oke, selesai. Ma artinya apa tadi? Ma apa? Oke. Nah, di halaman boleh di-mute lagi ya. Di halaman 88, teman-teman akan menemukan kosakata atau mufrozat madza atau ma artinya apa. Dan teman-teman juga di situ lihat ada, boleh di-mute dulu suaranya. Ada launun. Betul. Siapa itu yang sudah baca?
Launun artinya apa ya? Warna. Launun artinya? Warna. Nah, kalau Bu Fida tanya, ma launun hadza? Ma launun? Nih Bu Fida akan memberikan gambar dulu ya. Sebentar ya. Coba di situ ada gambar. Nah, di sini. Halaman 88, di situ ada gambar. Sebentar ya. Semangka, Bu. Semangka, Bu. Iya, halaman 88 di situ ada gambar pepaya. Ma launun babaya? Warnanya pepaya, mana launun pepaya? Biasanya warna pepaya warna apa ya? Hijau. Mana bilotil Arabia hijau? Orange. Oke, orange. Mana bilotil Arabia orange? Marun. Marun radiyun. Betul, ahmarun radiyun. Ahmarun radiyun. Al-launun babaya ahmarun radiyun. Wal'ad. Mada ma launun mauzun. Mauzun, ma makna mauzun? Mauzun. Buah apa mauzun? Pi? Pisang. Pisang, oke. Asparun. Asparun, betul. Wal'ad. Ma launun liwaun? Ma makna liwaun? Liwaun ban bendera. Bendera, oke. Okay. Apa warna bendera? Apa saja? Bendera bendera kita, bendera Indonesia. Ahmarun. Ahmarun. Abiadun. Ahmarun dan abiadun. Oke, okay, Bu Fida tanya satu-satu nih. Fida mau lihat dulu. Oke, okay. Fida tanya sama Habibi. Habibi? Oke, okay, boleh dibuka dulu mute suaranya. Diaktifkan dulu. Habibi. Habibi tahu bahasa Arabnya warna hitam? Sudah dibuka as? Wah? Habibi sudah dibuka halaman 87? Oke. Okay. Habibi, mada bilotil Arabiyah hitam? Suadun, betul. Sekarang, Habibi, ma launun? Ma launun? Burtukolun. Warnanya burtukolun. Ma makna burtukolun? Buah apa ya? Burtukolun. Ada yang tahu artinya apa? Jeruk. Jeruk, betul. Oke. Habibi, warnanya jeruk apa? Bilotil Arabiyah? Jeruk warna A, as? Betul, asparun. Bu Fida tanya siapa ya? Ada, oke, okay, Naufal. Naufal. Oke, okay, Naufal. Boleh dibuka dulu mute suaranya. Itu suaranya belum diaktifkan, sayang. Oke. Okay. Ma launun? Ma launun? Samaun. Samaun. Ada yang masih ingat samaun artinya? La. Di atas awan ada warna biru yaitu apa? La. Awan. Langit. Oke. Okay. Oke, okay, Naufal. Mada launun samaun?
Maroon. Apa warna langit Naufal? Biluatil Arabiyah. Biru, bahasa Arabnya biru apa? Ada yang tahu bahasa Arabnya biru? Azrak. Azrakun. Oke. Baiklah teman-teman. Sekarang sekarang Bu Fida akan memberikan satu gambar di mana di gambar tersebut teman-teman mencari. Nah nih, bentar ya. Nah, teman-teman melihat di sini ada gambar. Ada gambar apa saja? Ada gambar singa, ada gambar apa itu? Unta, ada gambar rusa. Oke. Gambar mobil. Iya, mobil. Teman-teman mencari lima warna menggunakan bahasa Arab ya. Nanti kalau sudah selesai lima warna yang ada di gambar ini, nanti Bu Fida akan mengirim gambarnya di classroom. Teman-teman menulis mencari lima warna pada gambar tersebut, lalu boleh dikirim ke Bu Fida kalau sudah selesai. Ya. Oke. Oke. Nah, sekarang sebelum teman-teman mencari lima warna, teman-teman boleh menulis ini terlebih dahulu. Disiapkan buku tulisnya, Bu Fida tunggu. Tunggu, Bu. Nah, ya itu. Silakan semuanya menulis yang ini. Eh, bukan ini. Ini saja. Semuanya menulis ya. Mungkin lagi pengen video sama teman-teman. Semuanya menulis ya. Kakak lagi video call atau kakak lagi ya belajar. Guys, maaf enggak kelihatan. Guys. Ya. Iya, jam nih. Kenapa? Bapak mau enggak apa? Udah, makan dulu ya. Kelihatan hancur. Siapa yang sudah selesai? Belum. Apa? Waktunya menulis 5 menit. Aduh. Hamza menulis? Aku udah menulis, Bu. Siapa yang sudah? Lah, Bu.
udah, Julia udah, coba Bubi lihat. Ini Bu, kurang kelihatan Bu. Slide dulu Bu. Oke, bagus. Yang siapa lagi yang sudah selesai? Bu belum. Oke, Bu Vita tunggu, bersabar. Tapi aku sudah kipas. Ada si pengganggu ini namanya Astia. Corona. Apa lagi yang sudah selesai? Belum. Sudah tiga lagi. Oke. Satu lagi Bu. Ya sudah selesai. Bu sudah selesai. Iya, tapi tunggu teman-teman. Siapa itu yang sudah? Juan sudah selesai. Oke, terima kasih Juan. Terima kasih Juno. Siapa lagi yang sudah? Sudah Bu. Halo. Ibu. Ya. Ayo tanda apa sih yang ditulis? Yang ditulis oh, yang ini ada di halaman 88 teman-teman. Tapi Bu Fida tulisnya kosakata yang belum diketahui dulu ya. Yang ini 3 dulu. Bu Fida sudah ada Nazifa sudah. Terima kasih. Kalian sudah sempat melihat video belum? Apa lagi yang sudah selesai? Teman-teman, nanti jika terputus boleh bergabung lagi ya. Belum ya. Sudah selesai. Oke. Sudah siapa? Iya. Tadi terputus. Kalau sudah selesai, teman-teman boleh mengerjakan sekarang. Temukan 5 warna dengan menggunakan bahasa Arab di gambar tersebut. Bu Fida. Yang belum selesai, nanti Bu Fida akan kirim kembali di classroom. Oke, teman-teman. Ada yang belum selesai menulis? Siapa yang belum? Abizar sudah? Oh, ada Abizar, please. Oh, sebentar. Iya. Ya, Bu. Ya, Hamzah sudah? Bu Fida, Violet sudah. Alhamdulillah, terima kasih Violet. Sudah selesai. Ada Revana, sudah selesai. Terima kasih. Oke. Sudah selesai. Terima kasih Nazifa. Kita lanjut ini ya. Silakan teman-teman boleh menyebutkan warna menggunakan bahasa Arab. Contoh warna langit menggunakan bahasa Arab. Apa warna langit ya? Ada awan, ada rumput. Silakan. Bizar, sudah selesai? Sudah.
Oke. Kita sudah menyebutkan 5 warna di sini menggunakan bahasa Arab di buku tulis. Oke, silakan. Fahri, silakan Fahri mencari 5 warna di gambar ini. Lalu Fahri menerjemahkan ke bahasa Arab. Contoh di pada fokus semua ya. Langit warna biru, Fahri biru warna apa ya? Silakan boleh ditulis menggunakan bahasa Arab biru. Sudah. Sudah menyebutkan 5 warna. Oke, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan di classroom ya, di foto, boleh dikirim di classroom atau langsung kalau ada kendala di classroom boleh melewati via WA Bu Fida. Siapa lagi yang sudah selesai? Hamza sudah? Sudah selesai. Cari 5 warna di gambar ini dengan bahasa Arab. Ya, Pak? Oke, Abizar sudah selesai. Tahu, Bu. Gak tahu apa. Yang sudah selesai boleh foto di classroom ya. Oh, Doro. Aduh. Oh.
Hari berlian. Oke, Bu Bida beri waktu 5 menit lagi ya. Kalau belum selesai, Bu Fida akan mengirim gambar ini tetap di classroom. Nanti yang belum selesai menyebutkan 5 warna dengan bahasa Arab boleh melihat di classroom. Oke, 5 menit lagi ya. Gak tahu, Bu. Abizar ngapain Abizar? Abizar puasa Abizar? Puasa. Abizar. Alhamdulillah. Puasa dari awal Ramadan puasa. Halo. Benar. Puasa. Bagus. Oke, 2 menit lagi kita selesai dulu Zoom-nya ya. Nanti seperti biasa gambarnya tetap Bu Fida kirim di classroom. Jadi teman-teman bisa masih bisa melihat yang belum selesai. Oke. Udah 2 tahun ya. Enggak, di sana kakak tadi kemarin kasih 3 mana punya dia. Revana sudah. Teman-teman sudah salat duha belum? Violet sudah salat duha? Saya belum. Belum? Wah, belum, ya belum. Nanti aku salat duha nanti. Di rumah salat duha enggak? Biasanya kalau pagi. Apa ya? Salat enggak salat duha? Abizar salat? Salat duha. Oke, teman-teman.
Satu menit lagi ya. Ang, di situasi Bu. Iya. Itu tadi Abizar. Iya. Siapa namanya? Raihan. Raihan. Hai Raihan. Ani. Sudah selesai? Belum. Mau ke mana? Teman-teman, sesuai ya, Bu. Karena waktu sudah habis, Bu Fida akan mengakhiri pembelajaran bahasa Arab hari ini ya. Nah, untuk gambarnya yang belum selesai, Bu Fida tetap kirim di classroom. Silakan teman-teman lihat di classroom yang belum selesai. Nah, yang sudah selesai boleh dikirim di classroom juga ya. Terima kasih hari ini sudah mengikuti pembelajaran bahasa Arab teman-teman dan sudah fokus. Selamat berpuasa. Bye-bye. Mohon maaf jika ada kesalahan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.